Anai kabar penerimaan calon pegawai negeri sipil atau PNS ning tahun 2019 dari kesempatannya pemerintah Kabupaten Cirebon utamai Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM kanggo ngajuakan pegawai anyar. Ning ajuane kepala BKPSDM ngakui wis jaluk sampai 520 loro pegawai ning tahun 2019 kian. Sing jumlah kuen ana fungsional kanggo pendidikan lan kesehatan terus pegawai sejeni. Ajuan kuen dilakoni karena pemerintah Kabupaten Cirebon masih kurang PNS. Kuen sing dadi alasannya BKPSDM ngajuakan maning tambahan PNS. Bagian wis ngajuakan BKPSDM durung bisa masiaken di paining pemerintah pusat tepira, tapi kepengen nih bisa dalam kebutuhannya pemerintah Kabupaten Cirebon. Sudedi Rasmadi, RCTV Cirebon.